Hai hai semuanya, balik lagi di channel Lenlen. Yeay. Jadi guys, di video kali ini aku penasaran nih guys. Jadi aku bakalan ngeklon diri aku. Lihat guys, aku menjadi ada dua. Dan aku bakal melakukan challenge, yaitu melakukan obi rintangan ini, tapi harus dengan klon aku guys. Jadi kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja biar aku makin semangat bikin videonya guys. Let's go, kita mulai. Jadi guys, kita harus melewati semua rintangan ini dengan bantuan klon kita. Tapi kok ini kayak gak usah pakai klon? Oh ternyata di bawah situ ada laser guys. Kayaknya kita harus menjatuhkan diri. Nah, terus kalau kita lompat kayak gini langsung, wah kayaknya gak nyampe nih guys. Sepertinya aku butuh bantuan klonku guys. Jadi aku bakal pakai klonku seperti itu. Lihat guys, pasti klon aku ini melayang. Tuh kan klon aku melayang guys. Jadi aku bisa melewati laser itu dengan gampang guys. Begitu juga dengan yang ini guys. Kita tinggal gini, kita bikin jalan naik menggunakan klon. Tapi ini kayak ketinggian guys. Di sini saja. Habis ini ya. Ya gagal guys. Kayaknya kalau aku naik gini aja juga bisa deh ini. Oh iya juga bisa guys. Jadi let's go guys. Yang ini nih, yang ini kita harus menggunakan klon guys. Kalau gak menggunakan klon kayak aku gak bisa naik. Nah, bisa kan guys? Jadi seperti itu. Coba guys, kalian komen di bawah, siapa yang di sini juga sering ngeklon diri kalian guys. Komen di bawah ya. Oke, di sini kenapa aku tiba-tiba mencet klon ya? Aku juga tidak tahu guys. Terus kita harus lompat. Wah, sepertinya kalau kita lompat dari situ gak nyampe deh guys. Kita harus di ujung sini, terus kita lompat seperti ini. Nah, jadi guys, dengan adanya bantuan klon, lompat aku bisa menjadi lebih tinggi. Terus yang ini juga gimana guys? Aku harus gini, terus aku bikin jembatan deh. Aku kayaknya harus bikin jembatan dari klon aku deh guys. Oh my god. Oh, aku ngerti. Kayaknya kita harus menjatuhkan diri gitu deh. Kayak gini, oke itu kan. Terus gini, nah jadi kita bisa jalan guys. Terus di sini, nah let's go guys. Kita membuat jembatan dengan diri kita sendiri. Lihat guys di belakang. Seru banget. Oke, sekarang kita bakalan melakukan hal yang sama guys. Nah, sudah. Oke, dan yay, berhasil. Ternyata bener, aku bisa guys kalau aku membuat tangga dengan diriku. Oke, di sini ada tulisan, kamu, jika kamu membuat lebih dari 4 klon, maka klon yang pertama kali kamu buat itu bakalan kehapus dengan sendirinya. Oh, pantesan guys, tadi waktu aku ngeklon banyak itu langsung hilang klon awalku guys. Ternyata itu alasannya guys. Kalau gitu let's go guys, kita tamatin yang ini. Nah, oke, terus kita lompat. Oke, sudah berhasil. Dan yay, let's go guys. Di sini masih gampang ya. Kayaknya aku nggak boleh ngeklon deh guys. Seperti aku hanya boleh ngeklon satu saja. Terus aku lompat, ternyata tidak bisa. Berarti aku harus ngeklonnya di sini kayaknya. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Terus kita bikin klonnya. Aduh. Oke, berhasil. Dan aku taruh di sini. Kita ngulang guys. Yang bikin susah itu kita harus ngulang guys. Nah, semoga kali ini aku berhasil guys. Oke, lompat ke sini. Terus lompat ke sini. Dan ya, ketinggian guys. Tapi tenang saja, karena aku masih punya klon. Masih punya satu klon. Dan yay, kita berhasil. Ampun, kok aku tiba-tiba jatuh guys. Oh my god, itu ada yang ngenalin aku guys. Aku kaget. Gimana caranya aku bisa melewati ini guys? Coba kalian kasih tahu aku. Gimana? Oh my god, kita harus berpikir bersama ini guys. Gimana caranya kita bisa memenangkan ini? A few moments later. Oke. Okay. Tuh, aku kayak gak nyangkut gitu di tangganya, guys. Oke. Okay. Kita pakai teori. Jalan ke situ aja lah, guys. Kita pakai teori seperti ini, guys. Hah? Ya ampun, kayak itu ketinggian deh. Oh, aku ngerti, guys. Ngerti. Jadi kan kita kayak gini ke bawah kan?
Okay. Habis itu kita ke sini kan? Kita ke sini. Habis itu ke sini. Okay, sudah kan? Ya ampun, kenapa aku nggak lewat tangga ya? Okay. Ke sini. Nah, berhasil. 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 Dan aku bakal lompat. Oh no! Aku gagal. Ah, guys. Guys, sepertinya aku bakal menggunakan jurus ini saja, guys. Karena aku terlalu capek ya, guys. Ini stage ini sangat susah, guys. Oke, akhirnya aku selamat dari stage yang sangat susah itu, guys. Let's go. Kita melakukan challenge di stage baru, guys. Let's go. Di sini agak tenang ya, guys. Aku tidak pusing. Baru aku bilang aku tidak pusing. Sekarang aku mendapatkan stage yang lebih susah lagi dari stage tadi, guys. Apa stage tadi tuh paling susah ya, guys? Kayaknya aku harus checkpoint di atas sini, tapi how? Gimana caranya aku checkpoint di atas itu? Gimana, guys? Coba, guys. Tak, jatuh lagi. Aku baru stage 16 loh. Baru stage 16 udah sesusah ini. Gimana kalau aku stage 50, guys? Sesusah apa ini hobinya, guys? Ini adalah hobi tersusah yang pernah aku lakukan, guys. Oke. Aku bakalan lompat sejauh yang aku bisa, guys. Oke, segitu. Oke. Let's go, kita coba. Dan aku gak bisa nyentuh itu. Aku gak bisa nyentuh itu, guys. Oke, guys, kayaknya aku harus memencet checkpoint yang di atas itu dulu, guys. Oh my god, aku terlalu tinggi. Seperti aku harus ngenain checkpoint yang di atas itu dulu deh, guys. Terlalu tinggi lagi, guys. Klon kedua aku itu terlalu tinggi. No. No, guys. Klon kedua aku itu sangat tinggi. Seperti ini. Oke. Semoga bisa, guys, kali ini, guys. Semoga bisa. Nah, kan aku sudah checkpoint nih. Habis itu gimana? Apakah aku harus ke situ? Oke, aku ngerti, guys. Jadi kan ini kan ada apa? Ada lasernya nih. Kayak kita harus cicit di sini deh. Ya enggak sih, guys? Kayak iya sih, harusnya kayak gitu sih, guys. Let's go. Kita coba ke sebelah sini. Oke. Berhasil ke sebelah sini. Oke. Iya. Gak apa-apa, guys. Aku bakal coba. No, please. Ini aku tuh, tahu gak sih, guys, kendala aku bermain obi itu kadang loncatnya ini gak kepencet, guys. Aku harus salah gitu loh posisi si ininya, si karakterkunya. Klonku, please. Klon, kamu tuh harus bisa diajak kerja sama, klon. Kamu tuh gak boleh berpindah tempat. Nope. Oke, 1, 2, 3. Nah, please. Oke. 1 lagi. Tidak. Aku gagal. Please. Guys, gak apa-apa. Kita harus tenang. Kita harus tetap tenang, guys. Walaupun ini tantangannya sangat susah, guys. Yes, akhirnya, guys, akhirnya. Okay. Remember, timing is everything. Ingat, waktu adalah segalanya. Oke, okay. Kayaknya aku harus ke situ. Okay. Gimana? Okay, harus ke situ kayaknya. Oke. Sepertinya ini berhasil deh, guys. Yes. Terus caranya adalah aku harus ngapain? Oke. Terus sekarang aku harus ngapain, guys? A few moments later. Oke, aku sudah berhasil naik ke atas sini, terus ke atas sini dan satu lagi di sini. Oke, coba kita coba, guys. Oke, hampir saja gagal. Nope. Yah, terlalu tinggi, guys. Loh, kok tadi aku bisa ya? Kalau ini cuma satu, guys, kok sekarang gak bisa? Tuh, gak bisa, guys, sekarang kelannya. Oh no, guys, ini susah sekali. Guys, aku gak ngerti lagi ini gimana. Lagi aja, guys, ini adalah jurus terbaik yang pernah
Aku punya, guys. Oke, let's go, guys. Kita tamatkan ini dengan jurus terbaik, guys. Kok sekarang dia malah di sini, kohonya? Bang. Guys, ternyata skip stage-ku tuh hanya sampai situ, guys. Gimana ini? Oke, aku ngerti kita harus naik ke atas itu. Tapi ini ketinggian lagi, fix lagi-lagi ketinggian. Oke. Yes, berhasil guys, akhirnya. Loh. Kok gagal barusan guys? Apa yang terjadi? Apa ini? I'm just friendly all sign. Ya kok harus lewat mana sih sebenarnya? Susah banget guys, ini ada obby tersusah guys. Coba guys, kalian komen guys, siapa yang bisa namatin main game ini guys? Ini game tersusah sih guys, menurutku guys. Coba komen di bawah guys, kalian kok bisa namatin game ini, kalian keren sekali guys. Susah dari game-game yang sudah pernah aku mainin. Guys, mau skip stage juga Robuxku sudah habis guys bermain game ini. Kayaknya aku bakalan melakukan sebuah inovasi guys. Jadi kita tinggal gini, lalu kita pencet ini guys, dan tiba-tiba yes, akhirnya guys aku berhasil melewati stage yang sangat susah itu ya guys. Berkat kerja kerasku guys, lihat aku sampai nangis bermain game ini. Coba guys, kalian komen guys, kalian ada yang udah berhasil belum melewati game ini? Coba melewati stage ini guys. Oke, let's go. Stage selanjutnya, kita ini kira-kira ngapain ya guys? Ini kan full sama laser semua guys. Kita kayaknya harus kayak gini. Yang biru-biru ini bisa diinjek gak sih guys? Nope. Oh bisa guys, itu tuh S. Oh my god. Oh aku ngerti. Gimana kalau kita kembali? Ternyata aku kepleset guys. Oke, jadi kita kayak harus kesini. Ketinggian lagi guys. Ulang. Kita harus kesini. Ah! Aku baru ngomong kesini loh. Ketinggian guys. Oke, kayak aku harus lompat dengan lebih cepat lagi ya guys. Kayak nope. Ah! Aku gak bisa. Oh my god, kita kayak harus bikin lebih ini guys, lebih pendek guys kolomnya. Aduh, salah, ini mah lagi jalan. Susah sekali guys, susah. Jariku sampai sakit guys main ini. Susah sekali. Gimana caranya biar gak ketinggian lagi? Tuh kan ketinggian. Kayak kita harus gini. Terus gini. Ah, iya. Guys, gimana ini? Kayak gini, nah gini kan. Habis itu kita, kok bisa-bisanya aku terkena ujung lasernya loh. Ujung lasernya, aku kena ujung laser. Gimana nih, kayak aku harus naik ke S ini dulu gak sih? Kayak gini. Ini ketinggian guys. Aku yakin itu udah pasti gak bisa aku lompat. Aku nabrak laser lagi guys. Oke, seperti itu. Oh my god, kok gak kepencet lompatnya ya guys. Guys, kayak aku tahu guys, kita kayaknya harus menggunakan trik ini guys. Lihat ya, aku pasti bisa melewati ini guys. Let's go guys. Nah, akhirnya guys. Terima kasih guys, aku sudah berhasil melewati tantangan ini dengan sangat gampang guys. Dan masih banyak rintangan yang menunggu kita di depan sana guys. Tapi gak apa-apa, let's go, kita coba. Kayaknya ini gimana ya dilewatin ya guys? Kita harus bikin clone kita di sini. Terus kok ini lewat kayak gini. Terus gini. Ah! Salah. Kayak aku harus lewatin samping laser ya guys sih. Aku tuh kayak gak boleh lewatin lasernya gitu guys. Kayak gini. Gini. Ah! Gak kepencet guys, lompatnya ini jariku sudah sangat sakit bermain game ini ya guys. Oke. Aku harus coba terus guys. Waduh guys, ini kok gak berhasil ini guys. Oke, kesini. Guys, kayaknya aku gak kuat guys, aku gak kuat bermain game ini guys. Bye bye.
Kayak ini stage nge-clone gitu gak sih guys? Kita harus seperti ini dan kita bakalan menang guys. Loh kayak gini. Gini kan. Oh my god, gak kepencet. Kayak harus kayak gini kan, ini kan tuh naik turun gitu kan. Nah gini, habis itu gini, nah gitu guys kayaknya. Oke. Seperti yang terakhir itu ketinggian, guys. Tapi tenang, aku masih bisa melewatinya. Akhirnya, guys. Oke, sekarang aku harus ngapain ini? Oke, ya aku harus naik ke klonku gini, guys sih. Oke, berhasil, guys. Kita tinggal nungguin. Loh, kok aku gagal naik ke klonku, guys? Lah, aku kegeprek gitu gimana? Cara aku melewati dengan tenang itu aku harus ke samping deh. Kayak gini. Kan ini udah nih. Aduh, ulang-ulang dulu guys. Aku main ini sampai jariku merah-merah, guys. Aduh, gak kepencet lagi guys lompatnya, guys. Kita ulang ke sini. Sini. Oke. Please. Nah, habis itu kita ke sini. Ke sini dan kita berhasil guys. Harus guys. No, gak kena checkpointnya guys. Aduh, tidur aja lah aku guys seperti itu. Capek guys, terlalu susah guys. A few moments later. Oke. Semoga kali ini berhasil ya guys. Soalnya itu kayak udah. Yeah! Bisa-bisanya kena lasernya di situ loh. Kayak di tempat yang aku sudah berhasil lewat guys, itu agak menyesakkan ya guys. Oke, coba kita coba lagi. Aduh, gagal lagi guys. Kita harus ke sini. Oke, kita coba guys. Udah guys, seperti aku akan keluar saja. Ini susah sekali loh guys. Serius guys, kalian ada yang bisa main obi ini tanpa skip stage guys? Kalian itu pemegang kasta tertinggi obi guys. Serius aku guys, obinya susah banget. Tuh kan? Susah banget guys. Oke, jadi guys, terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini. Aku gak tamatin ini guys, karena ini game tersusah yang ada di Roblox menurut aku guys. Coba kalian komen di bawah siapa yang bisa memenangkan lobby ini guys. Jadi bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini, thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye guys.